Meski bukan di Indonesia, Aprilia di India merilis motor Matic baru 160cc dengan tampang sporty. Malah, desain motor baru ini seperti terinspirasi oleh motor sport Aprilia yang terkenal, seperti Aprilia RSV4. Motor yang dimaksud adalah Aprilia SR160 2022 yang diluncurkan Aprilia di India. Desain Aprilia SR160 2022 cukup berbeda dari skutik lainnya yang mayoritas ada di India. Hal ini karena motor Matic terbaru ini mengusung gaya sporty dan juga tajam. Karena mengusung nama 160, tentu motor Matic ini bakal lumayan cocok melawan Honda Vario 160 ataupun Yamaha Aerox di Indonesia. Namun sayangnya, Aprilia SR160 2022 ini baru diluncurkan di India saja. Kalau kalian perhatikan, desain livery motor baru ini mengingatkan pada livery motor sport Aprilia RSV4. Dengan warna merah, putih, dan juga hijau yang ikonik ala Aprilia, membuat Aprilia SR160 2022 nggak kalah kece dari sang kakak tertuanya. Bagian depan terlihat tajam dengan adanya lekukan semacam duck fender tepat di bawah headlamp LED. Sedangkan untuk lampu sein menyatu pada area stang, membuat tampilan menjadi benar-benar clean dan juga rapi. Sesuai dengan namanya, motor ini mengusung mesin 160cc 1 silinder SOHC dengan 3 katup serta berpendingin udara. Sedangkan tenaga yang dihasilkan berkisar 10,8 horsepower dan torsi maksimumnya 11,6 Nm. Kaki-kaki menggunakan pelek dengan model palang sporty yang mirip dengan line-up motorsport Aprilia. Apalagi diberi clear warna merah yang semakin menegaskan kesan sporty di keseluruhan motor ini. Pengereman didukung rem cakram di roda bagian depan dan rem tromol di roda bagian belakang serta fitur ABS. Panel instrumen sudah full digital dengan fitur koneksi ke smartphone. Lalu, berapa harga Aprilia SR160 2022 ini di India? Aprilia menjual motor baru ini sekitar Rp104.557 atau sekitar 19 jutaan rupiah saja. Kabarnya akan ada model khusus karbon dan juga racing yang akan diluncurkan. Nah, kalau di Indonesia nih, kira-kira bakal dijual dengan harga berapa ya?